Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Aceh hari ini. Informasi lainnya, nelayan di Kota Langsa berharap hasil tangkapan ikan dapat semakin meningkat. Pemerintah juga diminta memberikan pembinaan kepada setiap nelayan bagaimana cara tangkap hasil laut yang ramah lingkungan yang dapat berkelanjutan. Besarnya potensi perikanan di Aceh tentu melahirkan harapan besar pula bagi para nelayan di Aceh termasuk di Kota Langsa. Nelayan di Kota Langsa berharap hasil tangkapan ikan dapat semakin meningkat. Apalagi segala kebutuhan hidup para nelayan sepenuhnya bergantung dari hasil tangkapan. Salah seorang nelayan, Syahnir, mengungkapkan, selama ini pemerintah telah memberikan perhatian bagi para nelayan dengan adanya program bantuan berupa bot dan alat tangkap yang dinilai sangat membantu nelayan untuk mencari nafkah di laut. Bukan ikan ya, nggak cukup lah penghasilannya. Masalahnya kondisi laut kadang-kadang nanti kita berombak, jadi nggak bisa kita tangkap ikan di laut. Kita harus dilihat nelayan kecil supaya nanti yang memang nggak layak lagi memang ke laut harus dibantu. Syahnir menambahkan, selain memberikan bantuan alat tangkap bagi para nelayan, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada setiap nelayan bagaimana cara tangkap hasil laut yang ramah lingkungan sehingga laut yang merupakan tempat mata pencarian mereka dapat terus terjaga dengan baik dan dapat berkelanjutan. Dari Langsa, Mulyadi, TVRI melaporkan.